hari ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah menerima pembayaran atas uang pengganti ya dari terpidana Subadus Kayawardana alias Wawan, di mana uang pengganti ini adalah hasil penghitungan kerugian negara terhadap kasus pengadaan akses pada tahun 2010 sampai 2012. Dan hari ini dari pihak terpidana Wawan dengan rasa tanggung jawab ya mengembalikan kerugian dimaksud kepada negara. Nilainya 4,172705575 miliar. Ya. Jadi dengan yang bersangkutan sudah mengembalikan kerugian negara, maka kami juga akan mengembalikan 3 sertifikat yang kemarin disita kepada yang berhak. Ini untuk kasus yang Alkes ya, Bu ya? Ya, Alkes yang tahun 2010 sampai 2012. Nantinya uang ini akan diserahkan ke mana, Bu? Dan akan kami serahkan ke negara. Ke negara. Negara. Ke negara ya. Ya. Kalau untuk sertifikatnya itu di mana, Bu? Sertifikatnya ada pada kita, ya. Dan itu ada tanah di wilayah hukum Serang, ya. Wilayah hukum Serang. Jadi ini sudah hari ini juga akan kami kembalikan kepada yang bersangkutan. Hasil dari penilaian dari tim appraisal ya sekitar lebih besar lah dari dari jumlah kerugian negara. Jadi mereka memang kooperatif bahwa yang mereka serahkan kita hasilnya itu melebihi dari jumlah kerugian negara. Artinya sertifikat mah hanya untuk jaminan aja, Bu. Ya, jaminan. Jaminan ya. Apabila nanti mereka tidak bisa memberikan atau membayar dengan uang cash, maka sertifikat tanah yang ada sudah akan kita lelang. Namun yang bersangkutan bersedia untuk membalikan kerugian negara dengan jumlah real hari ini 4,172705575 miliar rupiah.